Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali bersama kita di Desana TV. Kali ini kita berada di Desa Tanjung Sari, Batang Kuis, yaitu tepatnya kita di pabrik pengolahan sabut kelapa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat pengolahan sabut kelapa dirubah menjadi tali sabut kelapa. Nah, kita mau tahu macam mana proses pembuatan tali sabut kelapa ini dan apa-apa saja alat-alat yang digunakan untuk pembuatan talinya. Oke, tetap ikuti kita. Nah, inilah bahan-bahan yang digunakan untuk proses pembuatan tali sabut kelapa. Nah, inilah proses awal pembuatan tali sabut kelapa. Nah, ini diguleng terus ya, Nek ya? Nah, ini diputar ini. Apa namanya ini alat, Nek? Apa, Nek? Pemintal. Pemintal. Nah, ini kaitannya ini berbentuk seperti kaitan kail pancing ya. Nah, pemintalan tali tersebut sepanjang 5 meter. Kemudian dikaitkan lagi di kaitan. Ini pemintal juga namanya, Nek? Ya. Nah, kemudian diputar. Menyatukan. Untuk menyatukan kedua tali tadi ya. Dan kemudian jadi. Tali yang telah dibuat dan siap digunakan untuk proses pembuatan keset kaki ya. Nah, proses ini terus berlangsung sampai dengan target pembuatan tali sampai selesai. Putar-putar terus. Nah, ini juru kemudinya ini. Senyum Nek, nampak cantik. Dalam rambut nampak cantik. Ah, gitu kan cantik. Jangan nampak giginya kalau senyum. Bahan tali yang telah dipintal dan kemudian dijadikan bahan baku untuk pembuatan keset kaki. Banyak juga produk-produk yang bisa digunakan dari pemintalan tali sabut kelapa ini, seperti turus bunga, kemudian banyak produk-produk lain yang bisa digunakan. Dari Desa Tanjung Sari, Batang Kuis, Deli Serdang, Desana TV melaporkan.